Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ADD Fishing. Bagi kawan-kawan yang belum mensubscribe channel ini, silakan subscribe. Semoga kawan-kawan tidak ketinggalan video-video kami yang menarik, baik yang sudah dibuat maupun yang akan datang. Pada video hari ini saya akan mengunboxingkan satu buah paket yang baru saja datang tadi melalui kurir Ninja Express, yaitu dari salah satu toko online ternama, yaitu Lazada. Saya pesan sekitar 7 Januari 2021, baru sampai tadi ya, karena faktor transportasinya yang agak lama karena mungkin tidak bisa jalur udara, terpaksa harus jalur darat, jadi memakan waktu sekitar 14 hari. Jadi ini sudah tentu ya, ini adalah perangkat atau alat mancing, alat untuk menangkap ikan. Oke, disimak terus videonya, apa saja yang ada di dalam box ini. Oke, langsung saja kita buka apa saja yang ada di dalam box ini ya. Semangat terus. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bungkusannya rapi, ada ya. Oke. Ini dia soft lure. Ini soft bite Humani Rod Soup new generation lure. Jadi harganya sampai di sini 98.000 satu kotak. Cantik ya. Jadi kenapa saya memilih soft lure untuk peralatan mancing saya, mancing ke laut nanti? Karena menurut saya soft lure ini sangat fleksibel, sangat bisa dipakai di berbagai medan ya, baik trolling, jigging juga bisa, casting juga bisa. Jadi makanya saya pesan soft lure seperti ini. Jadi ini tinggal kita yang desain. Apakah nanti dikasih hooks, tiga hooks atau mata pancing yang biasa atau mata pancing yang triple ya. Jadi ini dia, sangat cantik, ada yang putih ya. Ini bisa dipakai untuk trolling. Jadi makanya saya beli, menurut saya ini murah, meriah ya, cocok dipakai untuk di berbagai medan. Nah, kalau kawan-kawan mau pesan yang seperti ini, saya merekomendasikan kawan-kawan pesan. Warnanya sudah random, ada putih, ada hijau, ada redhead, ada biru, ada hijau. Nah, jadi
mudah ikuti terus ya, mudah-mudahan nanti disambar ikan-ikan monster. Jadi untuk video selanjutnya nanti untuk pemasangan mata pancingnya, silakan disimak video di channel ini di video berikutnya ya. Ya, untuk kawan-kawan yang mau pesan, silakan pesan ya melalui toko online. Oke. Ini ya lupa saya sampaikan ya. Di sini umpan pancing softbait new generation lure. Ini panjangnya 10,5 ya. 10,5. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.